Selama ini terlihat bucin masalah besar hadir di tengah cinta suci Alshad Ahmad dan Tiara Andini. Padahal bucin Tiara Andini hancur tahu kelakuan Alshad Ahmad di belakangnya. Baik Alshad Ahmad maupun Tiara Andini hingga kini juga masih kompak diam. Alshad Ahmad juga memilih pergi ke luar negeri. Dari sini banyak netizen yang penasaran dengan kisah cinta Alshad dan juga Tiara Andini. Tak sedikit dari mereka yang meminta Tiara Andini untuk putus saja dari Alshad Ahmad. Di tengah desakan putus yang muncul beredar sejumlah video yang menunjukkan chat mesra dari Tiara untuk Alshad. Chat mesra itu terkuak sebelum kabar Alshad Ahmad hamili anak orang hingga nikah lalu cerai. Chat itu menjadi heboh karena dinilai terlalu bucin alias budak cinta. Babyku, aku kangen cinta, jangan lama-lama di sana sayang. Cinta pasti lagi ribet ya, tulis yang diduga Tiara. Ya sayang gak apa-apa, beresin dulu aku mandi ya cinta, sambungnya. Diketahui chat mesra tersebut pertama kali muncul dari video YouTube milik Padil Zaidi yang diunggah pada 16 Maret lalu saat mereka liburan ke Jepang. Ini chat mesra itu bak jadi bukti betapa cintanya Tiara Andini pada Alshad Ahmad. Namun naas, masalah besar malah menghampiri cinta keduanya. Sebelumnya ahli tarot membaca nasib hubungan Alshad dan juga Tiara Andini. Menariknya muncul sebuah kartu kematian saat sang pakar tarot mengambil kartu. Bak ngeri ahli tarot ini ungkap cinta mereka sudah mati. Meskipun begitu, hal ini tidak serta-merta mengindikasikan bahwa hubungan mereka akan berakhir begitu saja. Menurut Sekar, peluang untuk maju masih tetap ada. Ia berharap akan ada keputusan baik di antara mereka. Terlepas dari masalah yang ada, Alshad benar-benar mencintai Tiara Andini dengan tulus. Adanya kartu kematian, mari kita lihat lagi. Apakah memang benar cinta mereka itu sinyalnya akan mati? Tanda Sekar Ayu. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.